Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Telah datang tamu yang mulia. Telah datang bulan yang agung menghampiri kita. Marhaban, selamat datang duhai Ramadan. Ucapan yang kita sampaikan ketika telah datang bulan yang mulia ini. Ucapan yang menggambarkan kesukacitaan dalam hati kita. Ucapan yang menggambarkan kesiapsediaan kita untuk mendapatkan beragam karunia di dalam bulan suci Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Ramadan itu adalah tempat masa Al-Qur'an diturunkan. Tentu saja para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala memilihkan waktu yang terbaik untuk kitab sucinya yang paling sempurna diturunkan. Dan Al-Quran turun pada Ramadan. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan yang sangat istimewa ini, dengan semua waktu yang ada di dalamnya, yang semuanya rahmat, yang semuanya barokah, yang semuanya maghfirah, yang semuanya taubah, mari kita isi dengan beragam kebaikan. Imam Nakhai dalam kitab Lathaiful Ma'arif dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, "Shaumu yaumin min Ramadan ka'alfi yaumin fi masiwah. Wa tasbihatun wahidatun fi Ramadan ka'alfi tasbihatin fi masiwah. Wa rak'atun wahidatun fi Ramadan ka'alfi rak'atin fi masiwah." Satu hari puasa pada Ramadan itu seperti 1000 hari di luar Ramadan. Satu tasbih Subhanallah seperti 1000 tasbih di luar Ramadan. Satu rakaat seperti 1000 rakaat di luar Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di awal Ramadan dengan semangat yang menggebu-gebu insyaallah untuk beramal saleh. Mari kita rawat semangat ini. Kita jaga awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan juga di akhir Ramadan. Terkadang di awal Ramadan kita punya kesiapan, punya semangat. Tapi semangat itu menurun seiring dengan berjalannya waktu pada bulan Ramadan. Kita lupa bahwa sebenarnya setiap masa Ramadan itu adalah masa yang mulia. Bahkan pada 10 hari terakhir nanti, Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang amal soleh yang lebih berlimpah lagi kepada kita. Di situ ada Lailatul Qadar. Di situ ada Sunnatul I'tikaf. Di situ nanti pada akhirnya, pada malam terakhir bulan suci Ramadan, ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Yang dengan zakat fitrah itu menjadi sebaik-baik penutup rangkaian amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Mari kita pastikan para pemirsa, awalnya baik, pertengahannya baik, dan bahkan lebih baik lagi, serta kita tutup dengan khitamul misk, dengan penutup yang terbaik. Rasul sampaikan, innamal a'mal bikhawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu diukur dari bagaimana kita menutupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna al-istiqamah fi Ramadan. Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Allahumma ja'alna minas sha'imin al-qa'imin al-qanitin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.